أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ayat 25 dan 26 surah asy-syura. Dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan ia mengetahui akan apa yang kamu semua kerjakan. Ayat 26, dan ia memperkenankan doa permohonan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, dan ia menambahi mereka dari limpah kurnia-Nya selain dari yang mereka pohonkan. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir, bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya. Jelah ayat ni dah. Tak perlu kepada tafsir banyak, tapi apabila baca dah, hurailah sikit. Nah, insyaAllah. Siapa kata tak biasa buat dosa? Ada dah. Dosa kecil, dosa besar, ada berlaku pada setiap orang manusia. Kecuali rasul-rasul dan nabi-nabi. Orang yang Allah Ta'ala jaga hidup mereka dari melaku kesalahan, kesilapan, dosa, maksiat. Tapi umumnya, nama katanya manusia biasa ni, adalah silap, salah, terlupa, dosa sengaja ataupun tak sengaja. Tapi bagi Allah Ta'ala, dia ampun sokmo dosa dan sokmo terima taubat. Selama mana seseorang itu tak tarik nafas dekat-dekat dengan nak mati, dan selama mana matahari tak naik sebelah hadik jatuh. Ning mengikut dalam hadis yang Nabi SAW cerita. Jadi orang ni, Allah Ta'ala beri semua peluang. Peluang untuk istighfar, minta ampun dan bertaubat kembali kepadanya. Walaupun orang tu dia mengerja dosa besar sekalipun, Allah menerima taubat. Siapakah Allah sebut di dalam surah tu Az-Zumar, la tai'asu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Rahmat di sini maknanya harapan balas baik yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu. La taqnatu mir rahmatillah. Ada satu ayat lagi. Jangan kamu putus asa juga. Jangan sinwang dari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ayat yang ke-25 surah Syura ni Allah raya. Dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat. Tapi ada satu ayat di dalam surah An-Nisa yang Allah Taala firman, innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah iaitunya orang yang mengerjakan kejahatan dengan sebab kejahilan dia. Dengan sebab ia tak tahu, ia tak reti dia pergi buat. Lepas tu dia mari tahu belakang hari, oh hak aku duk buat tu tak kena. Hak ni tem-tem Allah Ta'ala akan terima taubat.
Tapi bagi orang yang tahu katanya berdosa tapi duk kacau buat juga dosa tu, wallahu alam, hak ni serah kepada Allah. Tapi kita harap mudah-mudahan gapo hak kita duk buat salah silap, hak ni saya duk royak ni dengan kita, di antara kita dengan Allah. Kalaulah kita silap salah, berdosa dan bermaksiat, Allah Ta'ala masih lagi buka pintu taubat, dia panggil. Buka pintu taubat untuk kita kembali. Taubat artinya kembali ke jalan yang betul, jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sekiranya kesalahan itu dia sakut dengan manusia, kita duk kata ke dia, duk mupak, duk tuduh dia, ada hubungi kita dengan manusia, curi ke gapo dengan dia, haning, Tuhan tak ampun. Tuhan tak di sisi Allah Ta'ala tu Tuhan ampun lah. Tapi di sisi manusia ni, iksik ni, Allah tidak akan hapus dosa tu selama mana kita tak pergi minta maaf dengan ku korang ni. Dengan orang tu, dah kita duk mengupak ke dia, duk kata ke dia, duk maki ke dia. Ha, maka kita sendiri kena pergi sarapap, kena pergi yomrap katanya kita silap salah dengan dia. Pah, banyak mana manusia duk kata kat orang, duk mengupak kat orang, duk maki kat orang, laknat orang, gotu gani, gotu gani, hari-hari jenis-jenis pasal ni susah. Susahnya kita dengan manusia, tapi duk berasa seni kita dengan Allah, dengan sebab kita harap. Tapi duduk di Allah Ta'ala, cuma kita harap katanya dia nak ampun dosa kita dan nak hapus kejahatan kesilapan yang kita duk buat belum-belum pada ni. Tapi jangan kembali semula ni. Ulama-ulama tulis dalam kitab pun lagu tu lah, katanya jangan kembali semula duk pergi buat dosa tu. Tapi Allah Ta'ala dia memang dia ampun dosa. Innahu kana ghaffara, innahu kana tawwaba, innahu kana ghafurar rahima. Tu ayat saya sebut saat ni tu menunjuk katanya Allah Ta'ala menerima taubat, Allah Ta'ala amat pengampun, amat mengasihani dan sebagainya. Ini duduk di kita sendiri dah. Apabila kita bertaubat, insya-Allah kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terjemuh lalu dah. Allah ni sangat suka ataupun gembira seseorang hamba bila dia bertaubat. Lebih daripada seseorang yang apabila dia ada ya adanya kenderaan, maknanya ada uta pada zaman dulu ataupun ada hema, dia muak barang naik atas belakang uta ni, dia nak pergi dalam perjalanan yang sangat jauh, ada air, ada roti, ada gapo, duduk atas belakang uta belakang, tiba-tiba dia pergi jalan di tengah-tengah padang pasir, dia berasa mengantuk, tidur di tengah jalan, tengah nampak pokok kayu besar, tidur tak pala dengan uta dia saat ni, dia tak tamak. Dia tak tamak. Tak ikat. Tidur sekejap, berbangun pak, uta tak ada dah. Ha, siap. Nga makan ni, minum ni, duduk atas tu belakang. Nga cari, tak temu weh. Sampai ke habis harapan dia katanya nak temu semula uta tu. Tidur semula. Tidur tu dalam keadaan sin wang dah. Habis harapan, tidur semula. Masya-Allah. Allah Taala takdir uta dia hok gi dak tahu mano klik mari semula. Bila orang tu bangun pak tengok uta dak cokoh depan dia. Masya-Allah, suka hati dia ni. Siapakah dia kata kerana, hey Tuhan, aku terima kasih kepada mung hamba aku Tuhan mung. Telit, salah mulut. Nak ayat katanya, siapakah aku ni jadi Tuhan mung jadi hamba.
Maka Nabi nak ayat di dalam hadis ni katanya, Allah Ta'ala sangat-sangat gembira bila seorang hamba yang silap, yang salah, U-turn semula. Kembali kepada Allah, sarapah pit. Mengaku, Ya Allah, aku ni dulu lah teruk. Tak semaya, buka aurat. Aku wakga tu, aku wakga ni banyak, Ya Allah. Lah ni aku tua dah. Ha ni, misal orang tua tu. Orang muda pun sopa juga. Nah, orang-orang yang banyak dah homo. Mari sedar semula. Oh, kawai gu, kawai gi belakang dah. Hui. Tinggal kawai sore. Ada ingat-ingat. Dia tu gidah, dia ni gidah. Tinggal kawai sore, Ya Allah. Apungkanlah dosa. Halpalpah mari dah. Silak salah sikit sebanyak. Mung tak sedar buat kira lah dengan aku. Ha, tu. Ampunkanlah. Lepas tu gantikanlah tempat yang hak aku duk buat jahat karuk dulu. Mung gantilah dengan pahala dan ganjaran banyak. Alhamdulillah. Bila Nabi ayat lagi ni, ni adalah hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hak saya baca saat ni, terjemuh selalu dah. Lepas tu, bila orang bertaubat. Ha ni kita kait dengan ayat yang ada di dalam surah Al-Furqan. Allah Ta'ala ayat dia, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Nah, tu hal ayat ni. Orang ada buat karuk jahat, gotu goni, gotu goni. To have we pluwe lagi kepada setiap orang. Kembali semula. Orang yang Allah akan ampun, akan hapuskan dosa-dosa dia, iaitunya orang beriman. Kita orang beriman dah. Tapi kena kuat lagi iman kita. Ngaji, ngapahe, ngerti. Lepas tu, wa illa man taba, maaf saya terjemuh tak kena, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada jalan yang sebenar. Wa amana, orang yang beriman, iman pula iman yang kuat. Wa amila amalan saliha, dan orang yang mengerjakan perbuatan amalan yang soleh, yang baik. Tuhan janji, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ. Mereka itu, Allah akan tukar kejahatan yang dia biasa buat belum-belum pada ni, tukar ganti habis dengan hasanat, iaitunya kebaikan, pahala, ganjaran, syurga sikit lagi. Ini, kita harap mudah-mudahan dosa-dosa kita hak biasa kita buat sebelum pada ni, Allah Ta'ala akan ampun, ampun, ampun. Lepas tu kita giganti dengan amal soleh. Ha ni. Lepas tu soal lagi, ni kecek orang-orang hak umur banyak ni. Nabi ada royak di dalam satu hadis. Apabila seorang hamba Allah Ta'ala kasih, maka Allah mengguna orang itu. Sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah Ta'ala guna orang itu? Guna-guna ni maknanya caingan, bukan? Suruh hijau kau, suruh apa? Tapi Allah Ta'ala tak. Dia tak ada suruh. Supa dengan manusia, caingan manusia. Nabi ayat katanya, yuwaffiquhu li'amalin salihin thumma yaqbidu alayh. Allah Ta'ala wi masa kepada seseorang tu, walaupun dulu dia jahat, dia karuk, mengisak, mabuk, kaya, gotu goni, tapi buat akhir hidup dia, inilah maksud Allah Ta'ala guna. Akhir hidup dia, Allah Ta'ala buka pintu hati, yuwaffiquhu li'amalin salih. Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk mengerjakan amal soleh.
thumma yaqbidu alaih. Lepas pada tu duk tak lama. Bukan katanya selalu dak. Tapi apabila orang tu beramal soleh, duk dalam amal soleh, siapakah Allah Ta'ala ambil nyawa dia dalam keadaan dia duk rajin dia amal, mengaji, belajar, nak doa, baca Quran, jadi orang berjuru, jadi orang baik. Ha ni dia panggil ban pelai ciwit hok molek. Pak kita tak tak sedek tok katanya ban pelai ciwit kita ni umur berapa. Tak sah duk wayak katanya ah kita ni 70 dah. Akhir ni hidup kita sungguh katanya 70 tu jalah dah tu. Lubek kubur duk lambah bla-bla dah. Hei, mari wei. Lah. Yusuf, Meknat, Timur, mari. Tapi ada katanya manusia ban pelai ciwit dia tiap-tiap hari. Sebab apa? Sebab kita tak tahu katanya nak mati bila. Ada kata ya katanya orang umur 90 ke atas 70, 80 jalara tu. Nah, dia nak pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ambil daripada ayat yang kita dengar saat ini tak? Ayat yang ke-25. Allah Ta'ala selalunya terima taubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Allah tinggi dah Allah Ta'ala. Dia wi maaf kepada hamba dia. Nah, wi maaf sokmu kepada hamba dia. Siapa ke bila baca ayat ni tak? Ni atas dunia ni. Akhirat sikit lagi. Di atas pintu syurga pun tertulis juga. Wa rahmati, rahmati wasi'at kulla syait. Ataupun soal lagi. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Ni. Apa dia panggil? Pintu gerbang syurga. Kita pun tak tahu juga katanya baik mana, besar mana. Tapi Nabi rayak di dalam hadis. Rayak katanya, pintu gerbang syurga ni, tertulisnya di atas tu, sesungguhnya rahmat aku lebih tinggi daripada kemarahan, kemurkaan aku. Maknanya siapa yang boleh masuk pan pintu gerbang ni, orang tu Allah Ta'ala mencucuri rahmat wi maaf belakor wi maaf semua Tuhan tak marah. Itulah yang Nabi royak di dalam hadis katanya uhilla alaikum rahmati ataupun uhilla alaikum ridwani fala askhatu abada. Aku halalkan kepada mu hai ahli syurga. Mu duduklah sesuka hatimu nak duduk. Aku tidak akan marah, tidak akan murka kepada kamu buat selama-lama. Ni kita akan tengok, kita akan rasa kecak benda-benda ni apabila kita duduk di depan pintu syurga bila kita boleh masuk. Alhamdulillah. Tapi atas dunia, kita kena saksang we habis. Kena clear we habis. Belum pada kita nak mati, kena sedia semua amalan-amalan hak kita nak tawai kepada Allah Ta'ala. Cirak lah. Dia duk terima semua amalan hak kita duk buat siamalan-siamalan. Tapi kita ha-ha dosa tu. Nah, ha-ha dosa tu lah kita kena wihapuh semua. Sebab tu, nak nak akhiri tengok baca dua ayat tapi terjemuh seayat baru hurai seayat. No ayat katanya kita kena istighfar tiap-tiap hari. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hak tu kurang-kurangnya lepas pada semayat. Lepas pada wisalah dua kali dah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minka salam. Sapa ke gigi-gigi wirik panjang. Ha tengok. Lepas tu duduk dia-dia. Hari-hari kita ni kena istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
ataupun astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikutlah nak sirah ataupun nak pasal mana dalam istighfar kita, kita saya tak berani nak katanya wajib, takut-takut orang kata oh rana duk pergi hukum wajib. Tapi Nabi sendiri, Nabi royak di dalam hadis, aku ni istighfar dan bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala tak kurang pada 100 kali. Ada satu riwayat tak kurang pada 70 kali sehari. Jadi kita ambil 70 pun boleh, 100 pun boleh. Kena istighfar. Sebab tu saya katanya kalaulah Nabi tu dia tak dosa, dia istighfar, kita hak dosa ni lebih pada wajib lagi. Ha tu. Lebih pada wajib lagi. Tiap-tiap hari, walaupun saya tak berani nak rakyat katanya wajib. Kalau wajib-wajib arti orang Melayu kita ya faham katanya hukum tu wajib, kalau dia tak buat dosa. Tapi orang Arab perkataan dalam bahasa Arab wajib, wujub, bermaknanya campen yang jing. Campen dengan wajib hak kita duk faham tu boleh jadi kola reung, kola yang. Sebab tu marilah kita kena royak kepada diri kita, kena istighfar banyak, kena minta ampun banyak. Lepas tu jumpa dengan orang-orang hak kita berasa katanya kita ku korani dengan dia, balik kita kena minta maaf sokmu. Lepas tu balik kita pun kena wi maaf sokmu. Belalah kita salah, kita silap, kita betul, kita kena wi maaf sokmu. Yang hidup bubuh dan pelih dalam hati kan nak marah, tengok muka pak kacik gigi kak nak marah. Orang-orang jenis pasal ni tu hai nak apung dosa lagu mana. Kalau kita buat soalan nak apung dosa lagu mana, dia sesama manusia pun dia tak sewi maaf dah, tak sewi minta maaf dah. Ini balik kita kena jadi cuci bersih. Itulah Nabi pesan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi katanya, "Hei Anas, ya bunayya, hei awal." Nabi panggil awal dia. Tapi jangan duk terjemuh kata, ah, Nabi tukar nama Anas jadi awal. Tak. Nabi panggil, "Hei anak kesayangiku." Saya terjemuh bahasa Melayu mudah-mudah. Oh, awal tu manja ni. Nah, Nabi pesan kepada dia, belong padamu nak tidur tiap-tiap malam, mui maaflah kepada semua tiap-tiap orang jika kamu boleh buat. Alhamdulillah, Anas radhiyallahu anhu, dia royak katanya mula daripada Nabi royak kepada dia, dia amal semua tiap-tiap malam, tiap-tiap hari sampai ke dia mati. Belong pada nak tidur malam, dia mui maaf semua kepada tiap-tiap orang. Alhamdulillah, marilah kita pakai amal eh. Amal dengan satu ayat di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-25. Allah Taala sentiasa menerima taubat dan memberi maaf semua terhadap kesalahan, kesilapan yang hamba-hambanya melakukannya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.